Bisa kita mulai nih, Mon? Bismillah. Coba cek dulu, suara lu bagus enggak? Cek. Kalau bisa cash. Anjing. Cash. Suara lu masih kayak zaman di SK itu, Mon. Sedap. SK apaan emang? Suara kali. Anjing. Opening dulu dong. Iya, boleh. Sahabat Jul Kriwil dan teman-teman. Iya. Benar. Di channel gue manggil penonton gue teman-teman. Kalau zaman di Nugi teman baik. Bener gak Kodil? Bener gak anaknya Temon? Teman-teman kita lagi di rumahnya Pak Temon. Mon, nama asli lu siapa sih Mon? Nah ini pasti gak ada yang tahu kan orang-orang. Nama di KTP? KTP dong. Oh gitu. Simpson. Simpson. Rarameha. Rarameha. Ngadang. Itu orang mana Mon? NTT. Loh, lu NTT? Yoi. Sama kayak gua dong. Lu NTT mana? Kupang. Nah, gue kebetulan di Sumba. Oh, Sumbanya. Sumba Timur. Waingapu, iya. Oke. Apa tadi marganya terakhir? Ngadang. Farm. Itu farmnya? Farm. Berarti keluarga lu dari NTT dari tahun berapa di Jakarta, Mon? Tahun 58. Buset. Karena bokap gue tuh polisi. Oh, tugas lu ini ya, penempatannya di luar kota. Penempatannya betul. Jadi berawal dari NTT, kakak gue ada yang lahir di Bima, sampai akhirnya melusur terus ke Jakarta tugas yang terakhir. Oh gitu, tapi lu dulu lahirnya di rumah sakit apa di bengkel? Di sampahan gue. ya kan gue ngomong sesuai keadaan lu, Mon, gitu kan. Ya kalau ngomong jangan terlalu pas. Gitu kan. Kalau orang tuh lahir di rumah sakit tuh pasti bener gitu, jadi gitu loh. Mukanya gitu kan. Ya kalau gue mungkin karena gak niat mungkin ya. Mungkin mak lu, males, sini aja lah. Bokap lu lagi servis motor gitu kan. Pa, mau ngelahirin, udah sini aja mah, yang itu-itu gitu. Udah keluar aja udah bagus ini. Anak orang. Man, ya. Apa kabar? Tos dulu dong kita. Iya benar, kita tarik tos nih. Berteman ya. Kita dari 21 tahun, apa 22 ya Mon ya? 22 lebih tepatnya. 99 ya itu ya, benar. Menjelang milenium itu ya. Iya. Kita menjelang SK mau bubar. Menjelang SK mau bubar. Tapi waktu itu lagi giat-giatnya kita di Nugi. Bener. Nugi Alf. Betul. Dan ingat gak waktu apa namanya manggung di Lampung? Tahu. Iya. Gue itu jadi vokalis. Tapi vokalis check sound. Iya. Kalau check sound gue doang yang disuruh nyanyi. Iya. Sama ngecek gitarnya si Jo atau si Nito. Akhirnya yang manggung si Manugi. Waktu itu belum dikenal. Siapa bilang Temon dari dulu udah dikenal, men. Iya, sama keluarga sendiri. Mon, lu masih apa baik sama Pak Abdel? Oh, Abdel masih. Masih ya? Ini lagi ngerjain apa nih? Lagi, ya masing-masing sama-sama ngerjain channel YouTube-nya lah. Oh, masing-masing. Oh iya, Pak Abdel Ahrian. Temon Templer. Iya. Bentar. Templer itu dulu ceritanya gimana, Mon? Jadi begini, di waktu jadi penyiar di Radio SK Suara Kejayaan. Iya. Manggarai. Manggarai, benar. Iya. Kalau penyiar itu harus dua suku kata. Temon kan udah dua suku. Temon. Gimana maksudnya? Dua kata. Dua kata. Dua kata. Ini saking udah ketuaan ya. Misalnya nih, Abdel Ahrian. Iya. Nugi Nugraha. Iya. Ulfa Dwianti. Iya. Lebih begitu. Rudi Sipit. Namanya pas Temon. Enggak bisa. Komeng apa? Dia bukan penyiar, dia kru. Maksudnya apa? Dia kru pengisi acara. Di Amor. Bener. Oh gitu. Kalau penyiar udah pasti dua deh, dua nama. Oh iya ya. Nah waktu itu gue mau jadi penyiar, Temon lu apa dong, Temon apa gitu kan. Nah waktu itu gue tuh demen banget film, udah lama sih, The Saint. Simon Templar. Jadi kan kalau Simon Templar kalau kenalan sama orang nih. Iya. Pertama kali yang dikenalin, Templar. Oke. Simon Templar. Itu baru lengkap. Oh iya, Templar. Akhirnya kayaknya bagus nih, Temon Templar. Udah pakai terus tuh. Malah lebih lama nama itu daripada nama gue. Bentar, ejaannya itu Simon Templar itu apa? Temon Templar. Templar. Kalau Templar tuh gue tahu. Gitu. Soalnya mirip banget kalau itu pas. Gitu. Ya karena ya mewakili cuma dipresetin dikit lah. Anjir. Oh gitu ya. Nah. Simon Templar sejarahnya begitu. Jadi terus makanya Temon Templar diambil dari Simon Templar. Terus tadi cerita Pak sama Pak Abdel.
awal bisa jadi duo Pak Abdel itu awalnya gimana? Jadi begini, waktu gue pertama kali siaran di Radio SK jadi penyiar, waktu itu si Abdel baru selesai cuti. Cuti apa nih? Cuti dari Amel. Penyiar, dari penyiarnya, dari siaran. Iya. Jadi awalnya gini lagi nih, gue kan paling apa namanya karena pengen apa sih rasa ingin tahunya tuh tinggi. Jadi waktu itu gue masuk ke Radio SK itu sebagai pengisi acara juga sama teman-teman dari psikologi. Oh lu psikologi? Iya. UI? UI. Ah gak percaya gue. Ya. Lulus? Lulus lah. Serius? Gue dari tahun 85 masuk. Selesai tahun 94. Bentar, psikologi itu berarti ilmu yang bisa menganalisa apa teman? Ilmu, nah lebih lengkapnya gini. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan dalam penerapannya pada masalah manusia. Ngomong-ngomong tentang tingkah laku manusia dan hewan, barusan aja ada fenomena babi ngepet. Nah, sebagai seorang psikolog, ngelihat babi ngepet pasti bisa ngebaca kenapa sampai ada cerita orang pengen jadi babi padahal ngepet. Ceritain, lu kalau gak bisa jawab gue gak percaya lu lulusan UI Psikologi. Ya karena kan kita udah tahu lah yang fenomenal di masyarakat ya. Kalau mau cepet kaya kan melalui pesugihan kayak gitu salah satunya. Nah, ya tapi kenapa babi? Nah pasti ada unsur-unsur psikologinya yang bisa dijelaskan secara kata-kata. Bahwa babi itu memang bisa menghasilkan duit. Coba jelasin. Nah bentuk celengan aja ada celengan babi. Oh iya, itu salah satunya lah. Tapi kalau mau lebih jelas lagi artinya gini, psikologi itu tidak mempelajari ilmu babi, gitu loh. Ini dibilangin perilaku manusia. Loh, kan enggak. Tadi lu bilang di depan kan, banyak yang denger nih. Psikologi adalah ilmu yang mengenai tingkah laku manusia dan hewan serta dalam penerapannya dalam masalah manusia. Jadi artinya gini, hewan itu dilihat misalnya ada kelinci percobaan. Jadi ada misalnya percobaannya banyak tuh. Misalnya digunakan tikus percobaan, kelinci percobaan. Ada juga kalau art tokohnya namanya Ivan Pavlov tuh menggunakan anjing gitu. Jadi ngomong anjing jangan ngeliat ke gue anjing. Gue ngelirik. Terus bukan kayak gitu. Nah, jadi kadang kan gini, kalau ada di diterapkan pada manusia kan enggak etis. Oh gitu. Kalau misalnya apa namanya gagal atau gimana kan percobaan-percobaan kayak gitu kan enggak gimana sih, nggak enak lah manusia digunakan, makanya digunakan hewan. Iya, makanya hewan kan, babi kan hewan. Tadi dikatakan psikologi itu pokoknya tingkah laku manusia gini, manusia dan hewan serta dalam permasalahannya. Dalam masalahnya orang pengen cari duit. Nah, kenapa milihnya babi? Kenapa nggak pakai kelinci? Kan gitu. Ini kan bilang tadi. Ini kan apa namanya? Bukan ilmu babi yang bilang tadi tuh. Bahwa artinya. Ini kan yang ditanyakan tentang kasus babi ngepet di Depok itu. Iya betul lah. Tapi kan lu mempelajari psikologi manusia dan hewan. Berarti harus tahu dong babi apa. Ya bukan babi yang kita pelajari. Kita ini orangnya yang melakukan misalnya pengen jadi kaya. Karena misalnya gini, oh ternyata pengen cara instan, cepat. Dan dia dapat masukan dari yang sesat lah. Oh, ada gitu. Tuh pesugihan lu kalau mau cepat berani gak lo jadi babi ngepet gitu. Itu kan, ada yang pernah nawarin lo gitu ya, atau gimana? Ya karena gue disuruh ngepet ya malah. Jadi nggak usah jadi babi udah bisa asal gesek-gesek aja keluar gitu. Digesek-gesek keluar. Jorok lo. Maksudnya kan digesek-gesek keluar. Ya iyalah. Iya. Ampun. Oke lah. Gua baru percaya lu ternyata lulusan UI Psikologi, men. Masalahnya tuh kalau lu perhatiin, gua masuknya tahun 85. Iya. Yeah. Keluarnya 94. Gua berapa tahun tuh? 14 tahun. 9 tahun. Nah. Itu lu ngapain di UI? Markir apa? Itu dia. Makanya gua paling kesel banget nih kalau ada cara reuni SMA nih. Itu kan tanya kuliah di mana segala macam. Misalnya gua bilang kuliah di UI. Tanya berapa lama? Karena kan kalau namanya S1 itu kan paling 4 tahun, 5 tahun lah gitu kan. Tapi itu dulu masuk UI itu berdasarkan tes atau dulu di UI itu dalam menerima apa mahasiswa baru ada jatah anak misalnya titipan. Anak yatim, anak nah kan kamu kan termasuk anak terlantar misalnya gitu kan. Anak ada jatah terbuang itu kali. Nih, bukan sombong nih. Waktu gue masuk Fakultas Psikologi UI, kan orang ada yang melalui Sipenmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, gue masuknya lewat jalur PMDK. Wah. Jadi nggak pakai tes, bener. Serius lu? Iya. Jadi diambil tuh nilai raport kita terakhir kelas enggak terakhir malah kelas 1 kelas 2 aja.
Oh gitu. Gue waktu itu SMA-nya juga sombong lagi nih. SMA mana apa? Lu? SMA 3 Setiabudi, Jakarta. Buset, angkatan 8? 85. Buset itu mah orang cakep-cakep itu, Mas Setiabudi. Itu kan kalau dibilang SMA 3 Setiabudi itu SMA artis dulu. Emang banyak memang artis-artis yang ngetop di, ya, di Indonesia. Di Belantika Musik Indonesia. Iya betul. Itu sebagian besar itu dari SMA 3 juga. Iya, bintang film selebritis. Bener, banget itu. Buset itu SMA 3 jadi, ya. Jadi seperti itu, bener. Terus dari SMA 3, bentar, SMP belum kesebut? SMP, SMP 43 Mampang. Itu apa? Negeri juga ya? Negeri. Favorit juga itu? Jadi mungkin kalau gue bicara di keluarga nih, mungkin gue termasuk anak yang tidak ngerepotin orang tua. Karena semuanya masuk dengan beasiswa? Bukan, apa? Pertama nih kan dulu tes komputer. Oh, tes komputer gimana maksudnya? Lewat, maksudnya seleksinya itu lewat komputer. Iya. Yeah. Jadi artinya misalnya gini, gue ngikutin dari SD dulu nih. Iya. Yeah. Terus milih apa SMP 43. Ini kan seleksi lewat komputer. Yeah. Masuk, mungkin karena persyaratannya memenuhi lah orang gitu. Nah kemudian dari SMP mau dapat SMA, begitu lagi waktu itu, waktu masa itu. Bentar, mundur lagi. Yang komputer tadi itu, lu jago komputer apa? Kagak, bukan. Lu pegawai di Ratu Plaza yang ngerakit komputer. Ya, kita mesti jelas nih. Kalau pengalaman di Glodok ya, jangan lu bawa-bawa ke sini. Kan gua tahu lu. Ya, kan gua tuh maaf nih Mon, ngelihat lu tuh gua kayaknya enggak ikhlas. Ragu-ragu ya. Ragu, gua enggak ikhlas ngomong lu pinter tuh gua enggak ikhlas. Jangankan lu, gua aja enggak ikhlas. Habis kayak begini lu lulusan SMP 43, SMA 3 Setiabudi. S1-nya psikologi UI. Psikologi UI lo itu. Buset, orang masuk UI dia kadernya kayak gimana? Nah makanya waktu reuni SMA tadi, gue bilang 9 tahun. Teman gue bilang ini, oh berarti lu bego dong waktu UI, kata gue gitu kan. Iya. Nah gue tersinggung dong. Gue bilang yang bego bukan gue, lo yang bego. Buktinya lo gak masuk UI, ya kan? Iya iya. Terus dia masih merasa, ya terus kenapa yang bisa sampai lama gitu 9 tahun? Terus gue bisikin pelan-pelan, masuk UI susah. Ngapain gue keluar buru-buru? Oh si anjing. Ini ngeles. Enggak. Lu pasti jarang masuk lu pasti lu. Ya, ya kan? Jujurnya sering nitip absen lah. Iyalah, lu pasti ngejob lu. Bentar, kita mundur lagi. Itu tadi balik lagi Temon Abdel. Itu fenomenal itu. Ya itu tadi. Pasangan tadi gimana ceritanya itu? Akhirnya gue dikasih siaran sama Abdel. Iya. Di era Deska itu. Karena yang tadi kenapa dikasih siaran? Karena waktu yang gue bilang tadi tuh, gue kan seneng lihat penyiar-penyiar gitu kan. Gimana sih rasanya jadi penyiar? Waktu itu yang gue lihat tuh Daniel Iman. Daniel Iman, oke. Nah, cuman karena Daniel Iman mungkin butuh teman, gue lagi ngeliat, gue dipanggil masuk. Mon lu sini nih, ngobrol. Dan ternyata paginya kan didengar sama bos. Oke. Gue ditegor. Temon, nggak boleh main masuk-masuk gitu aja. Karena kan ada tata tertibnya lah, bener. Ada SOP-nya. Tapi kalau lu emang mau siaran, gue kasih lo jadwal siaran gitu. Oh. Tapi awalnya nyolong-nyolong karena teman-teman gue kan kalau bikin, jadi gini, waktu teman-teman di psikologi itu habis-habis ngerekam nih, terus mereka pada pulang. Oke. Okay. Itu masih siang lah. Kalau gue sampai malam gue tungguin tuh. Karena gue seneng liat radio kayak gini ya. Kayak orang norak lah kurang lebih gitu. Sampai akhirnya diajak-ajak siaran juga gue seneng banget tuh. Pertama kali ngomong di depan mic agak-agak bingung juga. Iya betul lah, keder lah. Terus-terus sampai ditegur, sampai akhirnya udah dikasih karena memang si Abdelnya waktu itu baru selesai cuti. Nah ini juga kocak nih. Apa waktu, ya kocaknya? Waktu mau disiaran, jadi gini. Nah kan gue dapet jatah waktu itu hari Senin malam. Nah pas waktu gue lagi nunggu siapa sih, April gue kan gak kenal. Tiba-tiba tuh ada yang keluar, dulu kan di pasar raya itu lantai 5. Lantai 5 kantin. Ada yang keluar dari lift nih. Terus lewat depan gue aja gitu kan. Kayak belagu banget nih orang nih gitu kan. Abdel tuh Abdel ya, negor. Nah waktu gue tanya waktu itu, Abdel nyangka gue itu satpam baru. Karena gue nunggunya di bangku satpam. Bentar, gak salah, Pak Abdel ente bener. Nah tapi terus, ya jangan salah lagi. Nah waktu gue bilang, nih belagu banget nih gitu kan. Nih satpam lama nih belagu banget nih kan gitu. Jadi gue nyangka dia satpam juga.
Nggak tahunya ketemu di ruang studio. Siaran, iya. Langsung deh itu siaran. Siaran, benar. Waktu itu ngebahasnya apa? Ngejok-ngejok, lucu-lucu atau ngebahas serius atau apa? Siaran pagi pasti kan? Malam. Oh, malam justru ya. Nama acaranya kan Boboyu. Boboyu, oke. Okay. Jadi itu kan programnya menemani pendengar SK-wan menjelang dia tidur. Itu jam berapa itu? Itu Mon? Dari jam 10 malam sampai jam 1. Tiga jam. Mm-hmm. Oke, okay, terus terus. Malah kita bilangnya dari jam 10 sampai jam 25. Yeah. Oh, iya. Enggak ada tuh. 25, iya, enggak ada tuh yang nyebut 25 kecuali radio SK doang waktu itu. Nah, itu lebih pada ya kayak sekarang gini nih, ngobrol-ngobrol aja. Oh, ngobrol santai aja gitu. Ngobrol santai aja. Terus pas lagi lagu, lu kasih jokes emon gitu kan. Akhirnya joknya mana ya, apa cerita, apa cerita lucu lah. Akhirnya begitu masuk lagunya habis, masuk siaran lagi, gue ngomong apa, gue bawain jokes lah. Abdel latihan juga gitu, Abdel juga udah bodor lah istilahnya. Ya artinya emang gue bilang, lu contohin dulu dong. Kan gue bilang gitu, dicontohin sama dia emang. Abis lagunya habis, kita masuk siaran lagi, mohon gue punya cerita nih, begitu. Dia nyontohin ke gue, begitu lagu lagi, gue juga punya cerita nih Del, gitu. Oh, jadi udah istilahnya dari awal udah set-setannya gitu, begitu. Terus akhirnya klop lah kayak gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, oke, okay, abis itu kan jadi udah pokoknya berdua deh, Temon Abdel udah kayak botol sama tutupnya tuh. Gitu. Pokoknya gitu jadi sampai gede, sampai ada apa dulu sinetron ya. Sinetronnya Abdel Temon Bukan Superstar. Ah, itu tuh. Pokoknya gue juga nonton lah gitu. 2008 tuh. Ya, 2008 pokoknya gue ngikutin. Aduh, si Temon udah jadi nih sama Pak Abdel gitu-gitu kan. Waktu itu tapi gue enggak belum kenal sama Pak Abdel kan. Iya. Jadi nah, beberapa tahun kemudian gua denger-denger kabar-kaburnya apa tuh? Lu sempat berantem sama Pak Abdel. Atau istilah kate pokoknya the slack aja. Benar enggak itu? Benar. Jadi gini malah. Kadang-kadang itu kan benar nih, tapi waktu itu kan sering kita berdua nih sering jadi apa namanya bintang tamu di TV. Terus ditanya tuh apa namanya, kenapa sih berantemnya? Akhirnya kita saling nutupin. Malah kita bilang gini bercandanya nih. Jadi waktu itu memang berantem niat kita tuh supaya diliput oleh infotainment. Oh, itu ngelesnya. Untuk ningkatin rating kita. Iya, rating betul. Akhirnya diliput infotainment enggak, berantemnya keterusan. Kan apes. Syukurin loh. Syukurin loh. Tapi kan di ini vlog namanya Jack Vlog. Ini podcast namanya Jackpot. Oh gitu. Nah, di Jackpot lu mesti cerita. Sebenarnya kalau waktu itu berantem sebenarnya apa? Masalah duit, masalah cewek, masalah apa, masalah apa? Yang lu sebut semua tuh hampir bener semua. Anjing. Ya enggak ada. Ada tahu ya. Serius ya? Ini Abdul kalau lagi nonton nih. Oh iya bener juga sih gitu. Oh, gitu jadi ya? Jadi yang lebih lebih bener, lebih pasnya nih. Itu masalah pembayaran dari PH-nya. Oh, PH sinetron itu. Karena begini loh, ini lucu nih. Iya. Yeah. Artinya gini, karena kan waktu itu perlu boleh disebutkan di PH. Jangan dong. Salah satu PH aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kan kalau misalnya nih apa namanya bintang utamanya bikin masalah deh. Iya. Yeah, itu bisa diganti tuh. Oh gitu. Misalnya contohnya kayak di Tersanjung 7 deh. Iya, yeah, itu kan Tersanjung 7 di Tersanjung sampai 7 kan. Yeah. Itu kan ganti-ganti tuh pemain utamanya. Iya, yeah, betul. Nah, ini. Nah, ini waktu itu kan kalau mau diganti kan gimana? Enggak ada. Enggak ada yang jelek kayak begini betul, kan. Satu gitu. Yang kedua lagi. Ini perlu diingat nih. Bukan gue sama Abdel menawarkan ke PH itu mau bikin acara dong nih. Enggak, kita berdua dipanggil. Iya, posisinya begitu tuh. Jadi bargaining posisinya kuat. Iya, terus. Nah, terus singkat cerita nih, pembayaran nih agak kolaps. Oke. Okay. Yeah. Yang gue kesian itu adalah gini, karyawan-karyawan krunya. Kru di lapangan. Oke. Okay. Sampai ada yang sakit apa segala macem. Oke. Okay. Terus kita bilang kan, nih kalau enggak dibayar nih kita berhenti nih. Apa nggak mau syuting? Lu sama Abdel bersepakat begitu? Iya. Yeah. Oke, okay, terus nggak mau syuting kan? Nggak mau syuting. Akhirnya nih ini baru sejarah juga nih, kita bisa manggil orang kantor ke lapangan kalau lokasi syuting. Kalau syuting, yeah, benar. Yeah, itu belum pernah terjadi. Karena kenapa bisa ngomong begitu? Karena dari apa? Dari krunya sendiri cerita. Ini belum pernah lu apa namanya orang kantor disuruh datang ke apa namanya ke lapangan. Lapangan, iya betul. Lokasi, benar gitu. Siapa tuh yang datang akhirnya India itu atau bukan? Enggak. Atau bawahannya. Waktu itu kan produser pelaksananya si Anjasmara. Iya. Suaminya Dian Nitami. Yes. Kayak begitu akhirnya udahlah terjadi apa namanya? Tawar-tawar menawar segala macam lah. Akhirnya
keluar lah, yeah. Walaupun sih nggak semua. Oke. Okay. Kayak gitu. Nah waktu itu juga sempat terjadi begini. Setelah itu berjalan berapa lama? Telat lagi bayarnya. Oh, jadi amot-amotan gitu ya? Ada dua kali lah. Abis lu protes dibayar lancar, berapa bulan lagi? Masa harus kita datang lagi kan? Oh, akhirnya, iya, wah lu mainin kita nih kan gitu. Musiman ya mereka gitu ya. Terus jadi, akhirnya waktu itu terjadi apa namanya? Gue udah sepakat sih sama Abdel. Yeah. Abdel bilang gini, Abdel kan nganterin gue ke rumah nih. Yeah. Dibilang, "Man, besok kita apa namanya datang terserah kita deh." Oh, gitu. Terserah kita deh. Ya sama lah. Ya mereka kan bayar terserah mereka. Anggot-anggotan gitu kan. Nah akhirnya gimana, lu setuju gak? Gitu kan. Ya udah boleh kalau emang mau lu gitu kan. Kompak dong. Besoknya kan memang. Tapi ada ini, ada rencana dari malam, misalnya malam ini nih. Tapi gue akan datang ntar jam 2 kata dia. Siap deh. Nah pagi-paginya nih, jam 9 pagi kan harusnya gue udah di lokasi syuting nih. Iya. Tapi kan gue masih di rumah. Diteleponin mulu. Iya dong. Mon, udah di mana? Sama unit dong. Iya, sama unit ya benar. Waduh, ini sempat dilema di diri gue nih. Aduh, berangkat nggak nih? Dateng nggak? Kalau gue dateng ntar nggak enak kabel. Betul, mengkhianati. Seperti yang udah pernah didengar lah kalau gitu. Tapi kalau gue nggak dateng, berarti kan gue menghambat proses produksi. Iya, kasihan krunya. Karena begini, setiap kali produksi Abdul Temon itu yang pertama kali diambil scene-nya itu gue duluan. Oke. Gue dan Muklis, iya. Di posnya Muklis ya, di pos satpam. Itu biasanya kita duluan tuh diambil. Nah, terus gue berpikir gini, aduh iya juga ya. Kalau misalnya gue datang jam 2, berarti kan kita punya utang scene lama tuh jadinya. Banyak banget tuh. Akhirnya gue berangkat juga. Oke. Okay. Udahlah, ntar urusan nanti sama Abdel, gue jelasin urusin lah. Benar. Nah, terus ternyata ditelepon gue sama Abdel. Oke. Okay. Mungkin ada yang ngasih tahu atau gimana lah gitu. Temen datang. Iya, kurang lebih gitu. Mon, di mana lo? Di lokasi, Del. Wah, langsung ngamuk deh. Marah-marah, caci maki lah, kebun binatang pas lagi keluar lah gitu kan. Ragunan iya, gitu. Iya. Taman Sari teman. Sampai gue bilang gini, bukan gitu Del, gue jelasin dulu. Tidak ada kesempatan untuk ngejelasin. Enggak, gue mau tau pokoknya lo ini mianat gitu. Kurang lebih gitu. Ya udah, karena nggak ada kesempatan ngejelasin, gue tetap apa namanya syuting. Nah dianya nggak datang. Tapi datang pas jam 2-nya. Oke, siap. Pas jam 2 itu. Sesuai kesepakatan. Karena kan maksud gue gini, kalau lo datang jam 2 terus lo ngomong gitu, kita berhenti, Mon. Gue mungkin akan ngikutin. Ya udah ya berhenti gitu kan. Apa namanya? Enggak usah syuting dulu. Cuman karena apa namanya? Waktu itu enggak ada kesempatan penjelasan, mungkin karena suasananya lagi terlalu emosi lah kawan-kawan itu kan. Ya gue juga maklumin juga lah. Cuman itu tadi gue dimarah-marahin abis. Wah, begitulah. Sampai kru-kru semua pada ngeliatin gitu kan. Nah, kan gue juga kayak enak malu, cuman ya udahlah. Karena kawan juga biasa lah emang kalau lu demen dong Abdel ya. Iya, gitu. Sampai akhirnya dia pulang lah kurang lebih gitu. Nah, syuting tetap jalan lah. Cuman kan yang memang scene yang harusnya ada Abdel enggak ada. Kurang lebih gitu. Nah, kan sampai akhirnya singkat cerita lagi nih. Tadi begini, sekarang singkat cerita aja udah lama. Terusin, bebas lah gua mah. Makanya mau karena kan kita waktu itu 2 tahun. Terus. Sampai akhirnya tuh si Abdel perannya diganti. Oh, sempet? Iya, sempet. Sama? Sama jadi sembako. Sama ada namanya Ruli tuh yang apa jago sulap. Oh gitu. Ganti terus, gitu. Terus. Tapi tetap akhirnya kan penonton itu Kehilangan. Oh, enggak. Kayaknya gak seru kalau gak ada Abdelnya kurang gitu. Nah itu urusan kantornya tuh. Untuk ngejelasin ke Abdel gimana supaya dia bisa akur lagi kurang lebih gitu deh. Iya, karena lu sama Abdel itu kalau bagi gue itu lu kayak kambing sama tainya gitu loh kan gitu. Abdel kambingnya, lu tainya gitu. Lebih tepatnya BH sama isinya. Ya kan? Kayak gitu. Itu mah masih enak-enak itu mah. Ya kan nantinya sama enak gitu. Iya terus. Ya tadi lah udah seperti itu. Jadi kita tuh ini ada pertemuan lagi berikutnya. Lu sama Abdel nih. Jadi, sama tim. Jadi dari tim dari lokasi, dari kantor. Lapangan, kantor, sama global. Oh itu tipiknya. Jadi PH-nya 3 orang. Yeah.
termasuk Anjas Mara tadi, terus dari global 3 orang, dari lapangan 3 orang juga. Oke. Yaitu gue, Abdul sama sutradara. Buset. Akhirnya ada apa? Ada apa solusi? Ada apa-apa? Ada apa? Enggak, itu tadi waktu itu ditanya. Oke. Okay. Emang kenapa? Mon, lu apa masalahnya nih? Ya, dijelasin ya, artinya ya enggak tahu deh, saya kurang nyaman lah kalau ada dia. Gitu. Jadi sampai gue bilang pokoknya kalau syuting ada dia, saya enggak mau. Karena saya udah jelasin gini, karena batas toleransi saya dia kayaknya udah tembus tuh, udah jebol, udah habis. Benar. Kayak zaman itu ya, suka gua, dulu. Ya kan capek kalau bagian istilahnya di gua bagian maklumin terus gitu, tapi enggak di apa namanya? Kesabaran udah habis. Iya, benar, sabaran udah enggak ada batas lagi lah. Sampai akhirnya udah bisa. Dan memang itu tadi pisah, syuting kan tetap jalan. Ternyata kalau boleh GR nih, ternyata tuh yang dipakai yang itu yang ngejual lah gue-nya, mungkin gitu kalau boleh GR. Tapi kan gue nggak mau berpikir, nah itu ya, gue kan nggak mau begitu juga. Tetap kan Abdul kawan gue juga. Iya. Dan itu juga akhirnya dari penonton juga ternyata mengkritik, nggak seru nih. Akhirnya diamprokin lagi, gitu. Terus baikan lagi. Kayaknya ceritanya masih ditutup-tutupin deh kalau gue denger ya. Karena waktu itu dulu sempat ketemu gue gitu loh. Waktu itu ada syuting apa gitu gue sama lu gitu. Kenapa sih dia mon gue gitu. Ya kan kalau itu mah gitu tuh anak. gitu. Ya begitu. Artinya kan kalau jadi kadang-kadang gini, ada etikanya dikit lah. Kan bukan konsumsi publik. Ngelasin gitu. Ya udahlah. Ya. Tapi ya pokoknya itulah ya. Tapi kan yang penting sekarang tetap akur. Ya gimana enggak akur, lu nyebut lagi, nyebut lagi. Manusia itu mah begitu. Benar. Giliran pada jaya-jaya semua ada siapa lu gua enggak kenal gitu. Iya. Waktu merangkak dari awal bareng-bareng. Waduh sayang, gua enggak akan ninggalin lu men, betul, gitu men. Bener. Lu sahib gue men, hanya uang yang memisahkan. Tuh kalau ngomong suka pas ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya udahlah. Itu memang udah terbukti Abdul temon atau temon Abdul itu seia sekata. Si Abdul sama ya kadang suka cerita gini, suka ngomong gue sama temon tuh kalau soal apa sih namanya marah-marahan udah biasa. Terus yang belum apa Del gue tanya gitu kan. Kita belum pernah pukul-pukulan aja. Jadi gue udah bosen lah. Itu kalau itu jangan lah, karena apa? Iya, alasan gue sih simple. Dua udah pada hancur mukanya. Kalau pukul-pukulan, lu kebayang nggak? Bener. Ya kan, hancurin dua kali. Makanya gue bilang, lu mau ngapain? Lu mau hancurin gue? Dah. Muka gue udah hancur. Gitu. Ya. Tetaplah kita bawa komedi juga. Iya. Yang tragedi-tragedi itu gitu. Enaknya lu berdua itu emang komedian yang anjing emang gue bilang gitu ya. Iya. Yeah. Mon, okay, kita beralih ke ini nih teman-teman kita nih. Ya, gue sama lu, sama ada Kodel, sama siapa itu kita deket di komunitas Nugi and Alf, ya kan? Oh, betul. Kemana tahu kita pokoknya ada ya. Gue dari kampung kan dulu kan dari Surabaya diajakin pokoknya udah sama Nugi, siapa Nugi? Gue cuma lihat di TV. Akhirnya ketemu ada lu, ada anak-anak SK, ada Gio, Jimmy, Jimmy Ompong ya kan? Ada Hestu, Ences, banyak lah. Iwan Ences. Siapa yang rumahnya Tomang? Reza bener, tinggi ya. Benar. Semua itu kita kemana-mana barengan, apel ancur-ancuran segala macam. Terus kita kan ngobrol sering tuh kan dulu kan. Pak Zoel lu belum tahu nih teman-teman, kalau mereka golonganin manggil gua Pak Zoel kan gitu. Pak Zoel belum tahu, temon tuh ya dulu ramal gitu. Dia mau bisa itu kawin 7 kali apa 8 kali gitu. 7 kali. 7 kali. Heeh. Terus kayak gimana sih, lu ke dukun mana tuh dia bilang gitu. Jadi gini. Waktu itu inget enggak di Enggak usah sebut kalau Antv lah, enggak enak ya. Udah lu sebut anjing. Yeah, terus. Ada program namanya Percaya Enggak Percaya. Oh, oke, Antv ya. Yang klinik-klinik itulah. Iya, tahu. Tiba-tiba nih unitnya dari program itu, itu nanya ke gue. Iya. Yeah. Nah, itu juga teman Radio SK juga nih, namanya Munir. Orang, unitnya itu orang. Iya, tadi Munir gue kan sebut. Itu orang ya? Orang. Ya, okay. Ya sedikit ya kan, celurit juga kan sih, karena orang Madura deh. Lu bilang tadi klinik, kan bisa aja itu. Bukan programnya. Oh, programnya. Bukan orang yang programnya. Jadi, Mon, lu tahu enggak Gang Pocong di jalan apa namanya tuh?
Mana? Daerah mana? Ampera. Oh, Ampera. Oke, okay, ye. Yeah. Gue bilang gini, katanya dekat pengadilan negeri, iya, yeah. Jakarta Selatan. Benar. Yeah. Kalau pengadilan negeri dia Ampera, sih mah gue tahu. Yeah. Ya udah coba kita cari sana. Nyari lah. Nama tempatnya itu benar Gang Pocong. Ada. Ada sampai sekarang. Oke, okay, oke. Okay. Kalau mungkin yang nonton ini tinggal daerah-daerah situ pasti tahu tuh. Ampera, iya. Yeah. Ada namanya Gang Pocong. Iya. Yeah. Akhirnya gue kesana, nyari ketemu tuh sama yang mau dicari, okay. Narsumnya. Tahan dulu, mm-hmm. Pak Kudel, itu stop itu? Dulu. Oh, iklan mau lewat. Pencet yang gede, das, itu dulu sebentar. Terus pencet yang sebelahnya kecil lagi. Oh, rekor. Oke. Okay. Tadi ke Pocong. Iya. Gang Pocong, terus ya. Gang Pocong, ketemulah sama narasumber itu. Nah, udah kan gue tinggal tuh si Munir. Iya. Yeah. Sebulan kemudian, kenal masih kenal sama Ibeng nggak lo? Lupa ingat, oke, okay, Ibeng. Ya, teman-teman kuliah juga. Itu mobilnya, dia kan mau ke rumahnya Hestu nih di di Tebet. Hestu vokalis. Hestu GP, iya. Vokalis anjing. Iya iya. Bukan vokalis, benar. Mokalis. Apa grupnya dia dulu? Hestu. Ada? GPU. GPU. Terus. Nah, waktu di si Ibeng ini ke Tebet ke rumahnya Hestu. Ditinggal 5 menit mobilnya hilang. Mobil Ibeng. Ibeng. Oke, terus. Gue juga enggak tahu dari mana tiba-tiba Ibeng nelpon gue. Mon, mobil gue hilang. Hilang di mana? Ini gue lagi ke tempatnya Hestu ini namanya. Ya terus gimana? Lu punya ini enggak ada kenalan apa orang Bukur. Pintar, orang pintar kayak gitu. Orang pintar berarti gue bego dong. Akhirnya gitu. Nah, waktu bilang gitu, gue teringat tuh sama di Gang Pocong itu. Di Gang Pocong itu. apa namanya kita coba ya Beng sana Beng ini hilangnya baru nih misal hari ini nih siang dia hilang mobilnya terus siang itu juga gua anter si Beng ke paranormal tadi oke okay. Di mana dari mana paranormal pocong tadi gang paranormalnya gang pocong juga oke okay. Ya kan itu tadi yang narasumber tadi tuh oh iya narasumber tadi dukun ya spiritual kurang lebih gitulah pokoknya punya kelebihan atau orang apa giginya lu kan ngomongnya selalu mancing gue untuk mikir gitu loh kelebihan oke okay. Ya nah ini juga harus diklarifikasi nih apa orang nyangka mulut gue maju emang maju anjing yang benar tau gak lo apa pala gue yang mundur oh ngalah pala ya, lo baik hati pala lo ya, ya ngalah gitu biar apa sinkron lanjut ya udah deh terus ya, gitu deh. Dukun nah, dukun tadi gue kesana nah dukun tadi bilang gini, nanti kalau saya udah kemasukan arwah kakek-kakek, kamu nanya tuh. Oke. Okay. Jadi maksudnya dia pakai media biar kakek-kakek masuk ke badannya, ya ke badannya. Terus dia jambi-jambi segala macam, langsung berubah juga suaranya tuh. Ada apa cucu? Gitu. Iya gitu. Ini so akrab banget nih. Ini kayak konten ya, iya. Kayak konten YouTube sekarang tuh. Gak nih bener nih, memang gitu. Berarti kita kan, gue sama Beng kan langsung udah kemasukan tuh Beng. Ya lu tanya deh gitu. Nah terus dijelasin sama Beng, ya mbah gini, apa saya baru kehilangan mobil gitu okay, kan. Iya. Oh tenang cu, nanti saya jagain 7 penjuru mata angin gitu. Kok 7? Ya 7 ya? 7 penjuru. Bukan 4 ya? Gue masih inget banget itu. Mungkin dia gak sekolah kali. Bisa ada 7 gue bingung. Genius nih iya, dukun. Dia sampai nyiptain 7 penjuru mata angin kan. Segala macam terus saya jagain ini segala macam. Tenang aja cu, 3 hari mobil cucu ketemu. Oke okay. Nah terus tapi taro nih apa namanya dupa atau apa sama itu. Apa tuh yang buat bau-bau. Iya sembayangan itu yang wangi-wangi itu. Apa? Menyan. Ya bukan okay. Menyan sih. Apa? Bentuknya padat. Ya padat. Ya, yang kayak madat yang coklat gitu deh. Buat dibakar tuh dia ntar berasap gitu. Iya pokoknya itulah ya, wangi-wangi lebih, lah. Ya wangi-wangian ya. buat panggil jin lah. Katanya taro di tempat mobilnya hilang. Oke. Okay. Nah begitu kan. Nah apa namanya setelah dukun tadi ngomong itu. Gua kan di sebelahnya Ibeng nih. Yeah. Dia ngeliat gue. Dan bikin gue penasaran apa? Dia ketawa. Gimana sih Ibeng? Dia ketawa. Kenapa mbah? Kok ngeliat saya ketawa? Katanya. Kamu cu. Katanya. Apa? Kalau menurut penerawangan mbah nih. Mbah. Kamu akan nikah 7 kali. Katanya gitu. Wah. Serius. Ibeng ketawa dong. Ya gak berani ketawa lah. Kita kan sama-sama gimana gitu kan. Gitu.
Nah, tanya dong. Oke dah, nggak nanya, udah gue anggap itu mungkin angin lalu aja lah. Ya udah, penting sekarang masang apa namanya itu, itu dupa tadi ya. Iya, dupa. Karena kan mau buru-buru, orang hari juga sebelum maghrib katanya taro bakar segala macam. Ya udah, gue ke mana namanya, ke Tebet lagi tuh. Ke Tebet lagi, tempat hilang mobil. Tempat hilang mobil, dibakar situ segala macam. Udah kita tinggalin dah, berpulang. Nah, yang bikin gue agak jadi ngeri juga nih, kaget nih. Tiga kan janjiin berapa tadi? Tiga hari kan? Tiga hari balik. Ketemu Jack. Serius? Mobil Eben ketemu tiga hari. Di daerah UI waktu itu, Sreng-Sreng Sawah. Sreng-Sreng Sawah tahu. Jadi posisinya gini, Eben kan naik karena mobilnya hilang kan, akhirnya naik angkutan umum. Naik Mini Arta waktu itu. Oke, Mini Arta. Depok Pasar Minggu. Nah, Eben tuh apa namanya, duduk di pinggir kaca gitu. Terus dia ngelihat mobil dia lagi didorong orang masuk ke Tokmagic bengkel. Oh, iya. Nah, Ibang bisa tahu itu mobilnya karena di belakangnya masih ada stiker yang belum dicopot. Oke. Kalau salah stiker Akmil atau apa gitu. Oke. Ya kan nama milik dia kan pasti dia tahu. Iya, tahu lah cirinya. Dia langsung turun. Oke. Dia ke polsek terdekat lah. Ya udah, ketemu dah. Istilah gitu. Nah, kan kembali ke gue nih. Nah, iya. Bentar. Abis itu lu pasti nanya dong. Iya. 7 kali bisa terjadi nih. Terjadi beneran? Ya belum. Ya paling sih mengharapkan 6 kali ya sama cewek lah. Oh iya dong, 7 kali sama cewek cantik juga dong. Enggak, yang terakhir biar gue tobat sama cowok. Gue demen banget tuh dukun. Kayak begitu. Tapi ngomong-ngomong, abis itu tadi lu datang sama Ibeng gara-gara mobil hilang, lu sempet balik lagi gak ke Ampera ke dukun tadi? Nah, ini ada kejadian lucu lagi nih. Jadi kan waktu kita pulang dari dukun itu, kita mau masang dupa di Tebet. Kita nitip uang ke istrinya. Istrinya dukun. Iya dong, amplop. Betul, amplop. Nah, terus begitu ucapan terima kasihnya kan datang lagi nih. Iya. Nah, yang gue bingung nih, si dukun itu nanya, waktu itu kamu ngasih berapa ke istri saya gitu kan? Oke, iya dong, iya. Nanya. Nah, kan gue bingung dapatnya. Iya, dapatnya gini. Kok lu enggak tahu kok dikasih berapa kan gitu. Nah, lu bisa nerawang kejadian-kejadian gitu sama bini sendiri, lu bisa dibohongin gitu. Kan belum kerasukan. Iya, tapi belum kerasukan. Ya mungkin gini. Gue yakin kan Ibeng waktu itu kok enggak salah ngasih 200 bagaimana gitu. Emang kenapa? Saya cuma dikasih 100. Dibetrik cepet. Waduh. Dibetrik 100 sama bininya. Sama bininya. Iya, dia makanya penasaran, orang biasa mungkin ngasih segitulah. Oh, gue cuma dikasih cepet nih. Makanya entar gue tanyalah kalau orang itu datang lagi. Benar datang. Nah, kita mau ketawa kan nggak enak di depan orang apa Pak dukun tadi lah ya. Akhirnya kita keluar buru-buru pulang lah, baru ngangkat kita. Gila lu bisa menerawang kayak gitu sama bini sendiri, sama bini dia kalah loh, masih dikorupsi loh. Di betrik. Tapi ngomong-ngomong tuh jago berarti lo. Jago, nah, gue nggak tahu deh sekarang itu paranormalnya masih hidup apa enggak, gue ngerti. Gue juga udah lupa lah di sebelah mananya. Tapi yang pasti gue ingat tuh gang pocongnya masih ada. Sekarang kalau nggak salah udah ketutupan seng. Kalau dulu waktu karena kan tahun berapa ya, waktu tahun 2003 kalau sudah kejadiannya. Berarti mungkin ganti namanya Gang Pocong Seng gitu. Enggak, emang Gang Pocong maksudnya sekarang itu dulu waktu 2003 itu gue kesana itu emang serem, Jack. Maksudnya banyak pohon-pohon gede. Ya, apalagi tahun itu lah. Iya, ya. kalau udah mau maghrib tuh agak serem memang. Iya. Sekarang kan karena pembangunan udah maju. 2021 apa? Iya. Itu jadi udah nggak serem. Udah banyak bangunan. Tapi nama jalan, nama gang itu masih ada. Oke. Sampai sekarang masih ada. Gue kalau lewat itu makanya gue suka otomatis saya gue lihat. Tapi gue suka ketawa geli dalam hati. Ada kejadian-kejadian lucu. Nggak, aku masih penasaran. Yang di rumah lu 7 kali lah itu. Sekarang baru berapa kali? Sekarang. Baru berapa kali? Ini jujur apa nggak jujur ya? Nggak usah dibahas lah itu. Yang pasti pokoknya gue yakin jangan, mendingan lo doain aja gue. Jangan sampai 7 kali bener, lah gitu. Jangan sampai jangan yang sampai ke-7 gitu loh. Karena nggak enak yang ke-7 kan sama cowok. Iya kan? Iya bener. Kalau sampai yang ke-6 masih enak sama cewek. Iya, yang ke-7 karena itu biar tobat nih. Gue sama cowok aja deh. Kurang lebih begitu loh. Mon, ngomong-ngomong nih mau lebaran loh, Mon. Iya. Lo mudik? Enggak lah. Masih suka ke NTT sana? Ya. Ada masih keluarga? Gue masih ada sepupu gue. Okay. Jadi gue ke pulang kampung ke Sumba itu, Wengapu. Sumba Timur. Jadi Sumba Barat tuh Waikabubak. Kalau Sumba Timur Wengapu. Nah, sekarang kan ada apa pemekaran tuh. Ada namanya Sumba Tengah. Nah, gue belum tahu tuh apa namanya itu. Tapi waktu gue di Wengapu itu, gue sempat jalan ke Sumba Barat, ke Waikabubak.
gitu tuh oh. tahun 2000 atau 2001 lah kurang lebih gitu. Oh, jadi intinya udah lama nggak pulang kampung iya. sana ya. Baru seumur hidup jujurnya baru sekali. Oh baru sekali. Mm. Oh itu pun juga nebeng pasti kesananya kan. Iya. Jauh men. Dibacain mulu gue. Begitu. Pasti lu nebeng di jangkarnya kapal. Terus itu kan diendus-endus sama di sana ada lupa-lupa loh. Oh iya dong kan laut Australia iya, lepas tuh. Iya. Artinya gini itu lucu loh apa. Kita kalau udah masukin itu kita udah tahu tuh itu daerah mana gitu. Iya, tahu. Karena lumba-lumba itu kayak ngedampingin. Ada. Hmm. Itu di perairan mana? Gue dulu kalau pulang ke Kupang juga gitu. Itu benar ya. Hari keberapa besoknya atau kedua atau ketiga gitu. Eh, itunya orang kapalnya bilang ini bangun dong nonton tuh ada lumba-lumba. Lumba-lumba benar. Gitu. Lucu ya. Emang. Iya, makanya binatang lumba-lumba itu bisa dijadikan apa? Sirko apa segala. Memang dia tuh dekat sama manusia lah. Dekat. Orang-orang dia sempat nyamperin Bondan Prakoso jadi lagu iya, gitu kan. Lumba-lumba, iya. Yeah. Makan dulu. Makdul, iya. Yeah. Makdul. Ah, Mon. Jadi intinya nih, abis ini Lebaran, nggak kerasa ya. 22 tahun loh gue sama, sama teman-teman ketemu. Ketemunya, itulah gunanya media sosial nih. Iya. Yeah. Kalau kita gunakan untuk yang salah kan pasti juga salah. Salah. Kalau kayak gini kan. Kalau gini kan benar. Ketemu loh. Yeah. Sama Zul Kriwil, gue aja bingung tuh waktu pas apa namanya udah lama kita nggak ketemu nih, gue lihat lagi, dia masuk TV, dan gue lihat lagi apa jadi dewan juri dangdut bener, lo tuh emang ngelatih itunya, itu bener tuh ya? Enggak, gue ngelatih lumba-lumba, ya gue ngelatih lah, nah itu ceritanya pokoknya. Adalah, ada segmen lagi lah. Ada segmen lagi lah. Oh, nggak enak kalau di. Iya, nggak enak lah. Gue kesini tuh ngomongin lo, bukan ngomongin gue. Iya benar. Iya. Ya udah, Mon, gue thank you banget atas waktu lo ya. Pokoknya tetap berkarya, teman-teman. Tetap semangat walaupun kondisi lagi kayak begini. Iya betul. Pokoknya gue senang sekali bisa main ke tempat lo. Sama-sama, gue seneng kedatangan lo. Kangen. Mm-hmm. Mudah-mudahan. Kita terakhir kan ada reuni teman baik ya. Benar yang kita itu nanti ituin kondisikan lagi kita reuni lagi. Teman yang lebih baik lagi. Iya jangan yang kemarin. Iya. Reset semua tuh. Iya. Gio. Apaan coba Gio itu ya? Dulu rambutnya hitam sekarang dicat putih. Belagu banget. Bukan dicat putih. Apa? Emang udah umurnya. Pak Gio sorry. Iya. Ya udahlah. Sorry kalau ada salah kata tapi ya, terima kasih kalau yang udah ngeklik video gue di Jul Kriwil Channel. Mm-hmm. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Betul. Ya, jangan lupa juga channelnya Temon yang udah gede banget. Apa nama channel lu? Temon Templar Channel. Temon Templar. Terima kasih semua. Kalau boleh gue himbau nih untuk teman-teman, dukung nih sahabat gue nih, mantap. Ya. Terima kasih. Nonton juga di apa di namanya Jul Kriwil. Jul Kriwil aja namanya. Banyak loh kalau yang belum tahu apa segala lihat aja di situ. Terima kasih teman. Di channel. Kita harus sama-sama mendukung. Oh iya dong, mantap. Ya. Basa-basi anjing. Oke. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.